Punapi gatrane becik nggih. Ugi paris meton rahajeng sareng sami. Sudah itu bagaimanapun juga NKRI ini maju. Kepada Bapak Ibu Krama Bali agar terus gantian-gantian ya. Tadi kan Bapak sudah saya payungi, sekarang payungi gantian, nggak apa-apa. Punapi gatrane becik nggih. Ugi paris meton rahajeng sareng sami. Saya tidak ingin berlama-lama, tadi sambutannya Pak Gub sudah jelas. Oleh sebab itu, dengan memohon Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, yang hari ini saya membuka dan melepas pawai Pesta Kesenian Bali yang ke-41. Matur Sukesme. Saya mau ngomong dari dulu matur sukesme dari dulu sering keliru. Jadi mohon maaf, sulit sekali ini untuk saya. Matur sukesme. Ya, karena bahasa daerah kita ini lebih dari 1100. Jadi kalau saya keliru, salah, mohon dimaafkan. Terutama yang matur, suksemo ini sulit sekali buat saya. Saya ulang-ulang, terus keliru, terus. Baiklah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
pertanyaan saya, apa pandangan Bapak ke depan mengenai negara ini? Ya, terima kasih Pak Jokowi. Mungkin dalam hal ini apa yang saya pikirkan mungkin dari rumah, biar bagaimana caranya ketemu dengan Pak Jokowi. Di satu sisi biar saya bisa dekat dengan Pak Jokowi. Sekarang diberikan pertanyaan seperti itu, apa tujuan saya tentang NKRI ini? Ya. Seperti sudah dikatakan oleh Pak Jokowi tadi, NKRI harga mati. Bagaimana kita harus bersatu dalam bentuk menjunjung tinggi dari segi kebinekaan. Betul enggak? Betul. Sudah itu bagaimanapun juga NKRI ini maju. Ya, diteruskan. NKRI ini maju kalau tidak dipimpin oleh Pak Jokowi, siapa yang maju? Betul enggak? Betul. Kalau untuk Bali, apa yang kira-kira menurut Bapak diperlukan ke depan? Ya, kalau untuk Bali, apa yang sudah disampaikan oleh kita punya gubernur, Pak Koster, itu memang beliau adalah pemimpin yang kita banggakan juga, melestarikan budaya yang sudah kita banggakan hari ini, sudah itu mengembangkan daripada apa yang sudah disampaikan tadi, Wanokerti, Jagatkerti, dan lain sebagainya. Dan di satu sisi lagi, bagaimana membudayakan sekarang adat istiadat yang dipelopori, yang menjadikan suatu kata kunci yang dikembangkan oleh pendeso adat. Pendeso adat ini harus ada perhatian dari Pak Jokowi sekarang. Ya, memang dalam bentuk apa? Apapun itu, Pak Nyoman. Ya, apapun yang bisa nanti Pak Jokowi berikan, siap menerimanya. Ya. Biar tidak mendeso adat yang sebagai bentengnya budaya Bali, itu merupakan suatu kata yang bisa disanjung saja, Pak. Mendeso adat adalah benteng awal dan benteng akhir daripada jaga Bali. Yeah. Tapi apa sih ada adanya? Masih kosong, Pak. Coba tanya Niki. Betul enggak? Betul nggih? Betul. Betul enggak? Betul nggih? Baiklah. Jadi hal yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah saya titip kepada Bapak Ibu Krama Bali agar terus gantian-gantian ya. Tadi kan Bapak sudah saya payungi, sekarang payungi gantian, nggak apa-apa.